桜を見に行くってばよ。Hari ini kita pergi ke Asakusa buat lihat sakura lagi. Dari kita kayak sakura hanta ya. Ayo cepet sih yuk. Jalan-jalan. Kita ketemu tempat yang menyesuaikan guys. Hari ini kayak gini. Bisa jadi rapat ya. Kimbyo. Gudang ini sebenarnya mereka jual boneka hina ninggyo dan kabuto. Boneka kabuto buat anak cowok. Nah, sekarang kita ada di lantai 4. Lantai 4-nya kayak gini deh, tempat yang buat rampat. Kayak diskusi yang buat kerja gitu ya. Nah, lantai 3 ada tempat menyusui yang benar-benar menyusui itu. Itu ada 3 apa ya, kamarnya. Tapi banyak orang tua ada di lantai 1. Jadi kita avoid datang ke sini. Soalnya pasti macet. Ya, ini dong. Nggak ada orang. Jadi ya walaupun tempatnya luas, tapi kita bisa pakai semuanya gitu. Jadi ya harus pintar deh kalau menjadi orang tua. Terus kalau lantai 3 ada yang tempat air panas, jadi bisa bikin formula juga. Tapi kita kan susu ASI kan, jadi nggak usah. Jadi ASI-nya bagus ya, untung deh. Ada sakura guys, tapi masih botak ya, belum mekar. Kalau di situ ada deh, tapi cuma sedikit aja.
ada festival buat sakura, tapi belum buka. Ya tuh. Masih hijau-hijau kan? Nggak kelihatan ya? Jadi bunga sakura belum buka. Mungkin minggu depan ya. Minggu depan kita datang ke sini lagi. Ayo. Itu sky tree. Kalau ke situ ada Taman Sumida yang kemarin-kemarin kita pernah pergi ke sana buat lihat sakura. Tapi ya di berita juga belum ada. Jadi sampai waktu itu kita tunggu ya. Ayo kita pulang yuk. Hari ini kita pesan pizza. Oke, buka yuk. Wow, ini ukuran M. Ah, bukan ya, ini ukuran L. Wow, besar banget. Terus ini ukuran S. Sekarang kita pesan satu ukuran L. Jadi ini gratis loh. Oke, buka yuk. Wow, kelihatannya enak banget. Ayo makan yuk. Raiku, hari ini ternyata kita nggak bisa lihat sakura banyak, tapi jalan-jalannya asik, kita menikmati bangga. Jadi lain kali ya. Okay, thank you for watching and see you in next video. Bye bye.